Asaruddin di depannya cuba untuk menyekat. Percaya call oleh Asaruddin untuk lontaran. Indonesia mencari tiga lagi gol untuk menyamakan kedudukan. Tapi itu pun sebenarnya belum cukup kerana jaringan sapi tadi adalah jaringan di depan lawan. Baru Fahmi. Bocor kali kedua. Sebenarnya tampanan beliau kemas kerana beliau dalam situasi sebegitu hanya tampanan saja yang boleh buat ataupun tidak ada siapa yang kawal yang bantu beliau untuk menyekat Nasuha tadi. Nasuha sekali lagi. Antara jauh diberikan di situ kepada Mawar Ridwan yang dikawal oleh Asaruddin. Tapi dapat pula sekarang ini kepada Eka. Hantar semula kepada Mawar Ridwan. Eka semula. Mereka berlekat di situ. Eka ke tengah. Dan berjaya dikeluarkan oleh pertahanan Malaysia. Noh Syahrul dapat memberikan di situ kepada satu gerak yang menarik. Pastinya di sini Sapi Saleh memberikan kepada Kunalan. Yang belum marah sekarang ini mencari ruang. Kunalan hantar ke tengah. Terus tendangan tak menjadi Sapi Saleh. Bagaimanapun, sayang sekali. Dari Asyari ataupun satu tendangan yang dilakukan oleh Asyari. Asyari, tetapi saya rasa terkena kaki pemain pertahanan Indonesia. Tendangan sudut. Asyari. Indonesia menanti dengan sudut Malaysia. Safiq Rahim. Terus memberikan kepada Noh Syahrul Idan Talha. Syafiq semula. Bawa ke tengah. Dari Syafiq tak percaya menghantar. Dari kawal semula oleh Indonesia. Nasuha sekarang ini. Hantaran panjang Nasuha. Percaya ditanduk di situ oleh Fazli Syas. Tapi Indonesia marah lagi sekarang ini. Dari pemain pertahanan Zulkifli. Mereka mengatur gerak dengan Eka di tengah. Gonzalez mencari ruang sekarang ini. Tak percaya lepas dan tendangan yang dilakukan oleh Mawar Ridwan. Ataupun Bambang, maafkan saya, Bambang yang punya ruang untuk melakukan tendangan leret sementara tadi. Terus dapat diselamatkan oleh penjaga gol Malaysia. Ya, Bambang dan Cristiano Gonzalez mempunyai kelebihan untuk membuat half turn, untuk membuat percubaan-percubaan. Maka itu para pemain-pemain pertahanan kita harus menyekat atau tidak boleh membenarkan mereka ini menghadapi gol kita untuk membuat percubaan. Nasuha sekali lagi marah. Di depannya Razman Roslan ke tengah. Dikeluarkan di situ oleh Fazli Syas untuk tenaga sudut bagi Indonesia. 26 dikeluarkan dan 17 Amri Yahya dibawa masuk. 26 Malaysia ialah Asyari Samsudin yang dikeluarkan. Jadi Amri diharapkan dapat mengucar-ngacirkan pertahanan pasukan Indonesia. Ya, Hamri seharusnya sekarang menggunakan pengalaman beliau untuk membantu rakan-rakan kerana beliau dalam pasukan ini adalah salah seorang pemain yang senior dan boleh menggunakan segala ilmu dan kewibawaan beliau untuk membantu rakan-rakan beliau dalam situasi ini. Masuk dilakukan oleh Eka. Tatukan cuba dilakukan di situ oleh Indonesia tidak berhasil. Dan peluang satu lagi antara menarik untuk dilakukan. Gonzalez dikeluarkan di situ oleh Fazli Syas. Masih terus dihantar. Sekali lagi Fazli Syas. Akhirnya satu lagi hantaran dapat dilakukan oleh Indonesia. Bambang cuba terlibat di situ. Terus kepada Eka. Hantaran mencari Gonzalez. Dikeluarkan keluar situ oleh Ma'am Muslim Ahmad. Tapi Indonesia terus melakukan dasarkan Mawar Ridwan sekarang ini. Untuk Indonesia ke tengah. Sabri Abu mengeluarkan dan disambung di situ oleh Noh Syahrul atau siapa itu yang mengalami kecederaan dari tamparan yang dilakukan Leha sebentar tadi. Noh Syahrul sudah kalah. Ya, kerana Syahrul turun untuk membantu dalam situasi bertahan dan beliau juga harus berhati-hati kerana beliau inilah salah seorang juga disegani oleh pertahanan Indonesia dan mereka ingin juga melakukan sesuatu untuk mencederakan beliau. Syahrul biasa oleh Bosco ini.
pernah mencuba kepada Malaysia. Dari Indonesia, satu antara menjulang di sini. Bambang. Ambil Yahya cuba itu menyekati. Dan peluang sekarang ini untuk dilakukan sesuatu lepas kami. Tidak memberikan kepada Zulkifli di seberang sana. Zulkifli ke tengah. Percaya ditanduk di situ oleh Puan Misaj. Nur Syahrul. Hantar kepada Safi Sali. Yang cuba untuk mengatur gerak. Tapi Syafi dikawal di situ dengan baik. Oleh Maman. Dan sekarang ini Indonesia mengatur gerak Nasuha. Tengah. Rasman Roslan mengeluarkan dari keadaan berbahaya. Indonesia menekan Malaysia sekarang ini. Richard sekali. Ya, sudah tentu mereka harus melakukan sedemikian untuk memperolehi gol atau menambahkan jaringan. Namun, para pemain-pemain midfield dan pertahanan kita harus berjaga-jaga supaya tidak boleh membenarkan hantaran-hantaran lintang berlaku untuk Gonzalez atau Mambang di situ. Dikeluarkan oleh Rasman Roslan. Tiara Gonzalez. Sekali lagi tandukan dilakukan oleh Fazli Syas. Nomor Rituan. Indonesia mengatur gerak ke tengah dan ditolak keluar di situ oleh Fahmi. Masih lagi berlegar di kawasan Malaysia. Terus asakan dilakukan di sini. Nasuha mencari ruang, mencari peluang. Hentakan dan asakan dilakukan oleh Amri Yahya. Amri cantik. Kombinasi baik bersama dengan Rasman Roslan. Hantar mengeluarkan dari keadaan berbahaya. Indonesia terus menguasai. Maman ke seberang sana diberikan kepada Zulkifli. Di depannya Kunalan. Jolok ke tengah tidak berhasil. Sabri Abu dan sekarang ini. Malaysia terus melakukan asakan dan juga gerak-gerak. Untuk menyelamatkan kita gol. Di bahagian midfield. Mereka bekerja keras. Amri Yahya percaya mencuri bola di situ untuk Amri. Diberikan kepada Safi Sali di sini. Amri sudah naik ke tengah. Hantar ke tengah dan peluang tandukan. Oh, diselamatkan dan menjaga gol. Dari tandukan terbang yang dilakukan sebentar tadi. Satu lagi datang akhirnya diselamatkan. Oh, cantik pergerakan itu. Ya, satu hantaran yang cantik oleh Safi Sali. Dalam satu larian yang begitu cantik, beliau membebaskan jangkauan markas tadi dan tandukan juga begitu kemas. Namun terus kedakapan atau tangkapan markas. Terus di tengah Eka. Dari Gonzalez yang telah pun offside. Kurang dari 10 menit. Tidak termasuk waktu kecederaan untuk Indonesia. Mencari 3 gol bagi menyamakan kedudukan. Itu pun belum cukup kerana jaringan Malaysia adalah di tempat lawan. Ya, sudah tentu ini sukar untuk mereka memperolehi. Tetapi dalam perlawanan bola sepak, apa-apa pun boleh berlaku. Namun apa yang perlu pemain kita lakukan, fokus kepada permainan, beri tumpuan sehingga tamat permainan. Dan kalau boleh membuat counter attack seperti mana kita lihat tadi untuk menambahkan jaringan. Semula Indonesia melakukan gerak. Rasman. Nur Syahruli dan Talaha yang turun ke bawah mencari bola. Hantaran panjang cuba diberikan kepada Safi Sali. Dikawal semula oleh Indonesia, Tony Stipto. Di tengah Eka Ramadan. Satu hantaran panjang diberikan di situ ke seberang sana. Sudah berada Mamar Ridwan. Zulkifli pula sekarang ini untuk Indonesia. Di tengah beberapa orang pemain Indonesia menanti. Mamar Ridwan, Zulkifli. Pergantingan di situ. Zulkifli hantar ke tengah. Yang dicari adalah Bambang. Dan percaya dikeluarkan di situ oleh Malaysia. Dari keadaan berbahaya. Dan meneruskan kemarahan Rasman Roslan. Dia mengarahkan supaya Safi Sali berkembang. Safi I di depannya. Ialah Tony Sucipto. Masih lagi Safi I mengawal. Hantar ke tengah. Percaya dikeluarkan di situ oleh Hamka. Nur Syahrul pula sekarang ini. Oh, cantik antaran ke seberang sana untuk Kunalan. Di depan Kunalan, Zulkifli. Tapi nampaknya Kunalan terlalu kuat pula menerang bola. Memberi ruang kepada Indonesia mengatur gerak. Bambang Pamungkas. Kepala sedikit. Nasuha. Gonzalez sudah berada di depan. Nasuha cuba untuk memberangkap Rasman Roslan. Masih lepas Nasuha. Satu antara terus.
diselamatkan oleh penjaga gol Haro Fahmi. Kita lihat banyak Nasuha membuat serangan atau membantu dalam serangan di mana bahagian midfield Indonesia setelah keluarnya Firman tadi, tidak ada sebarang pemain yang boleh mengemudikan midfield tadi.